Server menunggu updatean ini, karena updatean ini ada kristal elementalis yang pastinya sangat ingin kalian coba gitu. Ini yang apa ya, menurut gua updatean yang paling menarik di updatean ini adalah kristal elementalis dan juga kristal swordsman, guys ya. Cuma jujur aja, yang paling menarik itu ya kristal elementalis dibandingin kristal swordsman ya. Elementalis jujur aja lebih menarik karena bikin kita ulti berkali-kali, boy ya. Nah, yang pertama kali pengen gua coba ya, yang kita aplikasikan anjay di event server, kita aplikasikan langsung di Ronan Sniper adalah kita bikin combo mage elementalis ya. Hypernya, karena elementalis ini banyak banget yang bisa kita hyper, guys ya. Dari mulai Gatot ya, Kadita, terus juga ada juga waktu itu yang belum sempat gue bikinin adalah si Harith, guys ya. Harith elementalis, yang sempat ada yang komen, "Bang, coba bikin Harith elementalis ya." Cuma kalau dari perspektif gue, Harith itu lebih enak dikasih attack speed gitu. Cuma ya dia bilang, "Coba aja bang bikin elementalis gitu ya." Entah, kita bakal coba ya, dan kita lihat lebih efektif mana gitu ya, dengan Harith yang attack speed atau enggak yang elementalis gitu ya. Oke, jadi kita bakal langsung saja gaskan ke gamenya, let's go. Oke, ini gua pakai Remi 3 ya guys ya. Karena kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, mekanisme di Magic Chess ini untuk up level ini harganya sudah mahal juga gitu ya. Lagi naikin harganya ya, kayak BBM. Jadi enak pakai Remi 3, guys, jujur aja ya, buat kita ngerol-ngerol di awal juga ya. Tapi seperti biasa, langsung saja ambil Lost PK Hados, guys ya. Kita buat nyari cuan dulu ya, karena chance buat dapetin hero 1 gold ini gede banget di level awal, guys. Sumpah nggak bohong ya kan, langsung dikasih lah gitu. Cakep banget, tarik 2 biji, let's go. Kita pasangkan langsung. Oke, kita pasangin dulu aja, guys ya. Baseng, uy, ini nikmat sekali, guys. Orika KW YouTuber bang, bukan. Oke, ada flicker, guys. Bentar, ini kita ambil dulu. Pasti nggak kebagian cuan-cuan, maling cuan. Flicker boleh lah ya, ini lumayan penting, guys. Oh, oke, okay. Kita bisa pasangkan dulu ini ya. Ini Roger boleh lah, guys ya, biar Layla kita damage-nya ini naik, guys. Ya pokoknya kita target kita ini, guys ya, bintang 3 hari tetap ya. Bintang 3 hari naik dulu, baru kita mulai nanti up level gitu ya. Ngerol-ngerol di awal sampai hari ini jadi, karena hari ini termasuk instrumen penting gitu ya. Itu gue juga pengen coba Harith elementalis sih, karena belum gue coba juga ya. Sat. Ayo, let's go. Cuan-cuan maling cuan nih, bos. Gaprok, boom. Nice banget. Casey dia Teo boy. Jai, Kelvin Gimang semangat sekali nih, guys. Cuma yang bikin bete seperti biasa, guys ya, yang sudah gue omongin berkali. Wih, cakep sekali lah lagu bintang 2, boy. Ini Roger, Akai, boleh lah ambil dulu lah. Ngerol dulu. Oke, ada Harith, guys. Nice banget, coy. Ini kita ambil dulu lah ya. Ya seperti yang gue omongin, sering banget dah gue omongin dah ya. Gue gak suka jujur aja nih sama tampilan barunya ini, guys. Ya. Kureng gitu, kureng ya. Cakep banget penyelamatan yang indah sekali dari Babang Prangko ya, guys ya. Nice, Layla juga menyambut dengan sangat indah lasit-lasit yang diberikan. Anjir, kayak komentator gue, guys ya. Oke, kita masih perfect win ya, guys ya. Kita ngiro lagi, oke. Layla ambil deh. Uset, banyak banget HC. Ini kita jokul-jokulin dulu, guys, yang gak kepake ya. Dikasih Layla again. Oke, kalau gitu kita pasangkan double Layla, guys. Sama yang apa ya, yang gue gak suka ini di updatean baru ini, si Aldous, guys ya. Aldous ini menurut gue lebih suka Aldous yang lama gitu ya, dibanding Aldous yang baru. Cocote, let's go. Cuan again, boy. Gila, nikmat sekali memang, guys ya. Win streak ya, duit banyak ya. Cuan-cuan maling cuan, mantap. Wah, tapi kita nggak bakal dapat item nih, guys. Waduh, ini nih Kampretos Cokolatos ya. Astro lagi keluar, guys. Langsung disikat lah ya. Gila, nikmat sekali, boy. Boys, boys and girls and mother father. Ya udahlah, kita dapat elementalis. Masih dapat, guys. Masih dapat peksana nih, lumayan nih, guys. Dibanding nggak dapat sama sekali, guys ya. Masih kepake lah peksana lah, karena kita mau bikin elementalis juga, coy. Oke, ini kita
kita ngeroll lagi ya guys ya. Roger nggak usah lagi lah, cukup sampai bintang 2 aja guys buat ngebuff damage Layla aja ya. Ini kita Jokul yang nggak kepake ya, biar kita langsung dikasih blessing, kita pasangin lah bos Harith ye. Selebel tot. Wih gila, Roger gua galak boy. Sat, yoi, masih win streaks boys. Duit kita kaya boys. Kita ambilkan dulu ya. Oh, masih sisa 1 gold, yaudah gak apa-apa. Buat nyicil-nyicil up level guys, lumayan ya. Wey, dikasih Paramis 2 biji, let's go. Ada Harith again and again. Layla, oke, wih, Harith gua OT bintang 3, wih. Ini skip dulu deh, gak apa-apa, belakangan aja. Ntar, ini kita Jokul ya guys ya. Kita selamatkan Harith. Ini juga nih, kayaknya kita mesti buang 1 ya guys ya. Gimana kalau kita, oh, dapat langsung Harith bintang 3, coy. Pak coy. Oke guys ya, ini target kita di level 5 ini sudah tercapai ya, Harith bintang 3 guys. Sisanya kita tinggal up level aja santuy, dengan mengandalkan duit-duit yang akan diberikan dengan Los Pecados dan juga Remy kita guys ya. Biar ini kita ambil dulu, bisa lebih gampang nyari hero-hero mage dan juga elementalis lain yang mahal-mahal gitu boy ya. Sekarang upgrade level mahal ya, jadi harus pintar-pintar nyari cuan guys. Soalnya jujur aja guys, di Magic Chest nih gold ini ngaruh banget ya. Kalian miskin, susah ngeroll, hero kalian gak jadi, mencret ya. Oke, nih ada elementalis guys. Cuma jujur aja ya, sebenernya gue gak gitu mau pakai Eudora sih guys. Layla jual deh, ini kita up level kali ya. Nah, gini guys, cuma gak apa-apa, sementara kita ambil dulu aja guys ya, buat nanti cadangan-cadangan gitu. Dan ya kita bisa sesuaikan dengan situasi, kondisi dan toleransi ya, seperti biasa guys. Dapat buku. Hoi. This is what I want baby. Kumaha eta teh muntun teh baik kali sama aing. Nih kita jual guys, tidak perlu yin ya. Yin nyanyang. Nih Eudora jual dulu deh ya. Jujur aja gue kurang berminat sama Eudora ya, karena Eudora ini bisa dibilang apa guys ya, yang sekarang ini dia udah nggak menyerang hero hyper yang terkuat lagi. Jadi dia nyetrum tuh yang lagi dia gebuk-gebukin aja gitu guys ya. Sedikit intermezzo aja, siapa tahu kalian ada yang belum tahu ya guys ya, kalau di update-an sekarang tuh Eudora tuh dirubah gitu. Selain bos, masih kita bakal mempertahankan win streak kita boys. Wih, Wawan si kawan. Wan, iya, mau ngapain Niki Wan? Wah gila, enak banget guys. Masih perfect win ya, darah masih cepet, duit kita banyak, Los Pecados nyala. Belum sih, belum nyala 4 guys. Cuma seloa ya. Ada Tarno, Tarno juga salah satu yang agak gue kurang suka ya di updatean baru ini guys, jujur aja. Gue lebih suka skill Tarno yang lama, yang lempar kartu dibandingin lempar cincin ya. Karena cincin ini lu abis lempar cincin, kalau nggak ada yang gebukin musuhnya, nggak bakal mati tuh musuhnya, nggak ada damage guys. Ini nggak usah kita up level guys ya, biar nanti dia up level sendiri aja, santuy. Set. Set, Paramis nih nikmat banget posisinya nih. Slebel. Be langsung guys ya. Bucat-bucat tuh darahnya tuh. Bucat-bucat tuh. Wits. Nggak ada scary-scary-nya lu boys. Aduh nikmat banget guys. Melihat gold seperti ini guys ya. Saat kita sudah level 7 saudara-saudara, kita bisa masukkan ini deh, Tarno deh gue masukin deh. Ngeroll dulu kali. Langsung dikasih Los Pecados. Cuan-cuan maling cuan guys ya. Greedy mother father, let's go. Ya wah gila. Ini kita auto langsung level 8 guys. Habis ini auto langsung level 8 ya. Gila, di saat yang lain pada kesusahan buat upgrade level guys ya, dengan Los Pecados ya, kita masih easy peasy baby. Los Pecados ya, dicampur Remy guys. Wombo-wombo guys ya. Gila duit gue, lihat tau duit gue guys. 33 gold ya kan. Puki-puki, woi 35 gold. Mantap sekali, 38 gold saudara-saudara ya. Ini bisa kita ambil sebagian nih guys, buat nabung ya guys ya. Sedikit tabungan lah ya. Jadi nggak 39 gold, 38 gold itu dipakai semua gitu. Wah, ada Domi, ada Winter, ada Swordsman, ada Wrestler. Cakep-cakep banget ini sumpah guys. Tapi kita nggak dapat apa-apa anjing. Dia mah ambil itu cok. Si dapet inilah, boleh lah gue ambil lah. Gue kasih Harith-Harith mah, lumayan lah ini mah. Jadi campur damage-nya magic sama physical attack guys, anjay. Ini gue jual ya. Oh ini, boleh lah kita pasang dulu guys. Oke, kita ngeroll dulu guys ya. Waduh, Adita guys. Ini jual dulu deh, ini jual. Ambil dulu. Waduh, ada Gatot sama ini guys. Ini jual. Kayak kita lock dulu kali ya. Oke, let's go. Saat, oh gue lupa, gue pake Necro Keep. Bukunya belum gue pindahin guys. Sayang banget coy. Pindahin dulu ya.
Let's go. Masih win streak kah kita, boys? Apakah kita masih win streak, boys? Ini kita ambil dulu guys ya buat tabungan. Ayo dong. Nah. Hey boy. Jangan sampai win streak kita pecah, boy. Kalau bisa perfect win sampai akhir, boy. Oke, lot gua masih hidup. Nice. Makan do ya, main magic chest bawa bapak ya. Oke, ini kita ambil dulu guys. Oke, Lunox. Nah, ini kita ambil ya. Waduh, kayaknya kita harus mempensiunkan Los Pecados kita guys ya. Karena slot kita sudah makin penuh. Jadi kita waktunya pasangkan mage-mage kita. Wih, belum 6 magenya guys, kurang sebiji guys. Wes belum dapat guys. Jual dulu, kita pasang satu lagi Getot ya. Kita kasih Getot guys. Still in Getot Witra sih ya guys ya. Set, loncat tot, dier. Sini lo boy, sini lo boys, boys and girls and mother father ya. Belum lagi guys, belum nikmat nih. Belum bisa ngeliat darahnya Harit putih guys ya, keputihan, bukan masalah lagi. Wah ini dia guys, Aurora yang kita tunggu ya guys ya. Ambil dulu. Wih, Gatot gue bintang 2, coy. Wow. Bentar, ini mesti kita ganti. Kita nggak usah pakai Necro Keep lah ya. Kita ambil barrier pastinya. Sudah tidak terpungkiri lagi, guys ya. Kalau mau ngeliat darah putih-putih itu ambil barrier, coy. Ini jual lah. Kita ambil dulu. Oke, kita sudah 6 mage ya. Tinggal kita berharap dapat elementalis ya, guys. Berharap dapat kristal elementalis. Wah, udah deh. Jadi ini, boy. Sah! Kampretos, mamang. Ada buku lagi tapi tidak kampretos. Terima kasih Muntun ya. Oke, inilah bolehlah. Sat. Loh, udah mau bintang 3 aja nih Lunox gua nih guys. Belum gua pasang-pasang dari tadi guys. Oke, ini kita bintang 2 guys ya, pack sana ya. Kita 11 gold masih. Ini gua kasih sini satu. Bu 20.000 buat Getot gua sekali loncat guys. Sat. Sat. Harit gua darah putihnya guys ya. Sudah. Udah kayak penggarisan ya guys ya. Meninggoy langsung boy. Masih perfect win nih boys. Sangat nih kita perfect win sampai akhir nih guys. Happy ending banget sih nih kalau perfect win sampai akhir guys. Ini hitungan cuma 6 mage doang guys. Sama light brown lah 3 biji. Gimana nih slot gua penuh guys. Kita lock dulu deh ya. Ntar kita ambil belakangan guys. Oh ini kita ambil dulu deh Rora deh. Nature spirit guys. Mau ngapain dia takut. Mantap sekali, bos. Sat. Ayo. Ayo, Tot. Dia suara. Sekali lagi, Tot. Biar lenyap semua kandas hilang ya. Sedap. Waduh, kita belum ada dapat kristal elementalis, guys. Ini musuh gue daripada Skeletal Maut nih, guys. 30-29-31. Aduh. Kita ngekol dulu ya. Oke. Blessing elementalis. Mantap. Sekali saudara-saudara. Ada Aurora guys. Oke. Kayaknya Lunox gak usah deh. Bisa bintang 3 apa-apa. Karena target kita bukan mau hyperin Lunox guys. Kita pengen coba dulu di Harit ya. Kalau di Harit goreng gitu ya. Kita coba ya pastinya yang udah terpercaya guys ya. Getot sama apa sih, Kadita guys. Yang udah. Apaan ini cuman anjing. Mekera sakit banget coy. Wah, Allah Akbar, kita tersut don. Wah, basring anjing. Mekera Swordsman Gunner, guys. Dalam banget coknya 31 langsung udah kayak lawan Nature Spirit, bangke. Basring anjing. Langsung disisain 69 gitu, guys. Wah, nggak bisa nih. Wah, elementalis, guys. Please ya Allah, jangan ambil elementalis gua. Apapun yang terjadi, kita dapat elementalis, saudara-saudara. Kita balaskan dendam kita. Kadita. Oke, kita coba di Harit dulu guys ya. Elementalis ya. Kita taruh di sini deh. Gua takut kena tadi Beatrix anjing langsung mencret, cok. Ini kalau gua level 9 sih udah bisa guys nama elementalis guys, cuma nggak bisa pakai Getot ya. Coba kita lihat Harit ya. Harit, oh belum. Ini elementalis kita masih 4 ya, guys. Sat. Getot gua masih berperan sangat penting guys. Tapi Harit gua sat. Das, ngesot, yes. Udah tuh shieldnya, makan tuh Harit gue. Makan nih penggarisan. Makan nih penggarisan. Lu mamam dah tuh penggarisan tuh. Oke, ada Rora lagi guys. Aduh musuh gue gimana nih guys, 16 darahnya guys. Wah ini nggak lucu cok, belum jadi ini elementalisnya guys. Kita butuh up level dulu ya. Ini kalau double kill sih kocak nih. Oh enggak. Ngatur spirit loncat tot, yeah.
Ini bisa aja double kill, cok. Si Yats ini pasti mati sama kita, boy. Pierre! Nah, lihat harit gua tuh, guys. Lihat harit gua tuh, guys. Lihat tuh, guys. Lihat tuh, guys. Diar! Buyar! Lihat haritnya tuh. Oh, menang-menang. Yang itu menang, guys. Oke, aman, guys. Kita ambil orang. Goblok. Ambil lagi cepetan, anjing. Oh, sisa satu, guys. Bentar ya. Ini kita up level dulu, guys. Kayaknya kita aktifin deh. Ini gue pindahin dulu ya itemnya. Maaf banget nih, Todd, ya. Kita aktifin elementalsnya dulu, Todd. Gue nggak lucu nih kalau misalnya elementalsnya belum aktif gitu. Ini goblok, kenapa gue jual ya? Harusnya gue masukin itu, coy. Biar aktif itunya, anjir. Red gun 4. Udah cocok-cocoknya ada bajingan ya, guys, ya. Lupain, coy. Kumaha ya, tate. Selebel, selebel. Oh, ada clone, oke. Concentrate, nice. Kita kasih concentrate haritnya. Gua ambil anjing, bugi gua. Oh, ada Kadita lagi, guys. Skip dulu deh. Yang mau bintang 3 dulu, kali ini jual. Wah, ada aktif ini, guys. Necro keep, anjir. Ini nggak usah dulu deh. Ini kita ambil ya, guys, ya. Kita ganti dulu. Tapi nggak mau gua jual dulu nih, guys. Takut-takutnya kita dapat kristal astro ya. Masih bisa kita rubah jadi elementalisnya kita pakai Lunox, guys. Gua lupa, coy, coy. Wait. Ayo, harit elementalis, das, emang sih ngesot, guys. Tapi menurut gue kurang sih ya. Langsung shot. Karena tetap abis dia ngesot itu, yang sakit itu basic attack ya gitu, guys. Basic attack-nya di damage-nya sakit. Jadi tetap kalau menurut gue, harit ini lebih cocok pakai attack speed, guys, ya. Kan dia bakal ngeluarin basic attack lebih banyak gitu. Jadi nggak cuma ngesotnya doang, guys. Harita gue ambil deh. Oh, bintang 3 nih gue nih. Ini jual, ini. Wah, Rora gue bintang 3, guys. Lock dulu deh. Let's go. Wah, Fanny Astro, guys. Sat. Oh, kena silent kita, cok. Wih, sakit banget Karinanya. Wih. Arit gua. Langsung tewas, guys, anjing. Wih. Makan tuh lo 3 biji. Oh, enggak bisa, guys. Wow. Anjing, sakit banget. Damage-nya sakit banget, cok. Oke, berarti ini kita enggak bisa pakai Harit ya, guys, ya, lawan dia nih, guys. Ngampus Rora gua, nice banget, guys. Oke, berarti kita mesti ganti nih. Bisa pakai Getot kali, guys, ya. Kita bikin Gatot elementalis, guys. Coba, guys, let's go. Sama aku, guys. Ini ya. Concentrate. Oke, ronde 2 ya. Gatot elementalis, boy. Let's go. Sat. Ayo, loncat, Tot. Tot, aduh, puyeng. Loncat, Tot. Diar, sekali lagi. Diar, sekali lagi. Aduh, goblok. Aduh, ini PR-nya gini, guys. Ada Fanny, cok. Gatot gue bisa miss, anjing. Wes. Bentar, ini kita ganti dulu, guys. Masa kita keluarin sih, guys, ya. Si lumba-lumba nih, ha? Ada Astro, coy. Ada Astro, mader. Tapi sumpah, guys, ini kalau dari line up musuh ya, ini yang paling possible buat ngalahin adalah si lumba-lumba, guys. Bentar ya. Ini kita mesti ganti dulu. Kita ganti ya, kita kasih si lumba-lumba ya, guys, ya. Si lumba-lumba Astro, soalnya Harit nggak bisa, guys. Ini belum gua ganti, anjing. Aduh, lupa, telat lagi, bangsat itunya. Lunox belum masuk, guys, Astronya belum aktif. Oke, coba ya, si lumba-lumba. Sat, si lumba-lumba, das. Sat, si lumba-lumba, das, sat, si lumba-lumba. Das, ayo dong, lumba-lumba. Kurang nih damage lumba-lumba gua, guys. Ayo, lumba-lumba, ulti lagi, lumba-lumba. Ayo. Si lumba-lumba. Yes. Shot. Si lumba-lumba. Si lumba. Wah, gila, guys. Emang si lumba-lumba gak ada obat, guys. Guys. Hah? Ini belum aktif, guys, Astronya, guys. Gue lupa masukin lunak, guys. Mencret, cok. Oke. Sisa 3 dari dia, guys. Bisa kan nih kita bintang 3-in, guys? Nah, ini kita ganti Astronya, guys, ya. Tangro langsung lah. Oke. Odet. Ini elementalis bener. Dijual deh. Kita ngeroll dulu, guys. Go waste lah ya. Let's go. Si lumba-lumba Astro. Kemon, baby. Sat. Yes. Trot. Yes. Si lumba-lumba. Hey. Si lumba. Wah, itu belum mati, cok. Karinanya, ayo. Mananya isi. Isi. Aduh, pusing palanya, guys. Karina wrestler, anjing. Bikin pusing, cok. Bintang 3 udah Karina dia, boy. Wah, ini kita mesti bintang 3 juga, guys. Bintang 3 lawan bintang 3, coy. Oke, ada Kadita lagi. Oke, ada Getot. Bentar ya. Kita jual ya, guys. Mesti gue jual kali ini ya. Gue korbankan semua nih. Masih ada 10 sih Kaditanya, guys. Masih banyak bisa gue jual sih. Ini jual lah. Nggak pake, guys. Karena kita udah mainnya ke Astro ya. Kadita. 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 Oke.
kita masih, oh kita punya satu klon guys, kita punya satu klon guys. Oke, ada dua klon guys, kita tinggal nyari satu. Dapat buku lagi coy. Tinggal nyari si biji Kadita lagi guys. Oh, Gatot, oke nggak usah deh guys. Oh, yang ada Kadita kita malah nggak jadi guys. Jualnya jual ya. Kemon, oke Kadita, let's go. Kita klon ya guys ya. Lah, oh cuma satu klon gua, kayaknya dua tadi dah. Jual dulu. Kadita, alhamdulillah, ya Allah, anjing. Klon gua tiba-tiba hilang anjir. Taruh, itemnya belum dipindahin guys. Oke, let's go, si lumba-lumba bintang 3 Astro Power. Sat, si lumba-lumba. Belum, si lumba-lumba, ayo. Si lumba-lumba, yes. Langsung lenyap, cowok. Waduh, cowok-cowok tenda bajingan, guys ya. Makan tuh si lumba-lumba ya, langsung hilang guys. Waduh, sebenarnya bisa tadi kita pakai Gatot guys ya, Gatot Astro ya. Cuma resikonya adalah kalau Fanny-nya nih nggak keinjek gitu guys ya. Karena Fanny itu ngesot-ngesot, kalau Gatot itu loncatnya bisa miss gitu. Kalau si lumba-lumba kan udah pasti langsung nyamperin hero-nya guys ya. Sobat, lah. Cakep banget guys, ini kalian udah wajib banget sih kalau kalian baru main Magic Yes lagi ya. Di updatean baru ini wajib banget kalian make yang namanya nih Crystal Elementalis. Kalian bisa eksperimen taruh ini di mana aja ya. Apalagi kayak yang gue barusan praktekin ya, kita taruh di Kadita itu nikmatnya tiada banding guys. Apalagi bintang 3 Astro aktif. Gila boy. Oke ya, jadi sekian dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.